Media sosial TikTok dibuat renyu dengan kisah seorang bocah SD yang sehat tapi terpaksa pindah sekolah ke SLB atau sekolah luar biasa lantaran sering dibully saat bersekolah di sekolah biasa. Video viral bocah laki-laki tersebut diposting oleh akun TikTok @amir009 pada Selasa, tanggal 30 Mei tahun 2023. Dalam video itu terlihat seorang bocah laki-laki yang mengenakan seragam merah putih. Bocah berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki diantar ayahnya. Saat di jalan, perekam video bertanya mengapa anak itu harus sekolah di SLB. Padahal anak itu bukan penyandang disabilitas. Siswa SD yang memiliki kondisi tubuh normal dan sehat itu terpaksa pindah ke sekolah luar biasa yang jaraknya sangat jauh dari rumahnya. Bocah itu mengaku jika ia pindah ke SLB karena sering diganggu temannya. Tiap hari, siswa SD tersebut harus menempuh 4 km bolak-balik dari rumah ke sekolah. Beruntung, siswa SD tersebut ditemani ayahnya saat berangkat dan pulang sekolah. Terkait sang putra yang bersekolah di SLB padahal tergolong normal, ayahnya mengurai cerita pilu. Ayah dari bocah itu mengatakan yang penting anaknya bisa sekolah dan mendapat pendidikan. Video ini pun langsung mendapat banyak komentar dari para netizen. Belum diketahui pasti di mana video ini direkam. Namun banyak netizen yang menulis jika bocah itu berasal dari Salatiga, Jawa Tengah. Sedangkan di seragam yang dikenakan bocah itu tertulis emblem Pakis, Beringin, Kabupaten Semarang. Kisah siswa SD pindah ke SLB padahal normal itu pertama kali dibagikan akun TikTok @satriabagus60. Dilansir tribunnewsbogor.com pada Rabu, tanggal 31 Mei tahun 2023, Satria Bagus merekam momen pertemuannya dengan sang siswa SD dan ayahnya. Mendengar cerita sang siswa SD, Satria Bagus pun terenyuh. Pria yang berprofesi sebagai petugas keamanan itu pun akhirnya memberikan simpatinya. Merasa kasihan, Satria akhirnya memberikan uang jajan ke siswa SD tersebut. Melihat hal itu, ayah dari siswa SD itu pun mengucapkan terima kasih. Kisah yang dibagikan Satria Bagus kini viral hingga videonya ditonton 1 juta lebih pengguna TikTok. Netizen di media sosial tampak berebut ingin berdonasi ke siswa SD Malang tersebut. Thank you.